Sementara itu, ADUN Suka Menanti, Datuk Zamri Yusof berkata, berdasarkan pemantauan, masih ramai yang belum memanfaatkan kewujudan PEDI. Jadi mungkin depannya saya akan bantu lah. InsyaAllah saya akan bantu untuk promote supaya mereka datang ke sini dapatkan kelebihan manfaat yang ada yang membolehkan mereka improve. Sebab ekonomi ini kita tengok tadi, testimoni ini jelas. Bukannya cerita atas ketat. Bukan paperwork kan. Jadi saya, saranan saya ialah supaya orang Kedah, orang Alustar dan orang-orang yang berdekatan dengan PEDI di tempat-tempat yang ada ini, khususnya kawasan seberang terus ni, datanglah lepas ini untuk dapat manfaatkan kelebihan yang ada di sini. Dua buah PEDI di Suka Menanti melibatkan Seberang Terus dan Flat Gemilang Mergong.